Insiden mencekam dan peneroran kembali terjadi untuk Israel. Kali ini gedung konsulat Israel di Jerman ditembaki berkali-kali, diduga ada keterlibatan Iran dalam teror ini. Dikutip dari Ma'ariv, peristiwa itu terjadi pada Kamis 5 September pagi. Penembakan itu bertepatan dengan peringatan pembantaian atlet Israel di Olimpiade Munich 1972. Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak ada korban jiwa lantaran kantor ditutup dalam rangka peringatan pembantaian atlet Israel itu, sehingga tidak ada korban jiwa ataupun terluka dalam insiden penembakan tersebut. Pihak yang berwajib pun mengaku berhasil menetralisir pelaku penembakan. Sementara baru-baru ini, Dinas Keamanan di Eropa mengungkap dan menggagalkan rencana kejahatan terhadap institusi Yahudi di Jerman dan Perancis. Laporan menunjukkan bahwa Iran merekrut orang-orang dari latar belakang kriminal untuk melakukan serangan tersebut. Pejabat Iran disebut memerintahkan para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan terhadap kedubes Israel di Jerman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.